jengkol, katanya sama bagus Afrika. Bisa-bisa. Ada tulisannya apa? Bagaimana? Apa sih? Pokoknya minggu ini masak ibu, biasanya akhir bulan rame. Guys, hujan guys dari jam dari kita datang tadi kita tuh pas bangun pas diriin tenda tuh hujannya rintik-rintik lama-lama deres sampai akhirnya hujan dari jam 5 ya Pak, jam 4 apa jam 5? Jam 4-an di puncak Halimun Bogor guys. Ya ampun tuh liatin tuh. Gak karu-karuan tapi Bang kita enggak bisa sih camping cantik kayak orang-orang. Rapi gitu, masakannya cakep. It's not my fashion kayaknya. Tas-tas berantakan. Kita udah ngerebus ubi, singkong, ubi, pisang sama jagung. Tinggal makan malamnya. Ntar ya guys, kita makan malamnya pakai oseng jamur sama nasi beras coklat. Oke guys, ketemu lagi nanti ya. Kita mau bubuk dulu sebentar. Sama masak oseng jamur pakai wortel. Mana? Iya. Pakai buncis jamurnya. Jamurnya guys. Masukkan dulu. Banyak banget. Banyak. Pintunya. Hah? Pintunya. Pintu apa? Pintu apa gitu. Iya. Enggak itu.
Oh, air langsung ngepes. Marah anaknya. Udah berapa lama? Udah sebulanan ya. Enak banget. Jamur itu kalau di teki-teki harganya lebih mahal dari daging. Aja beli di pasar 15.000. Seperempat tuh kayaknya mantap, bisa buat 2 kali makan. City light-nya guys, ini tenda kita. Hujan-hujannya enggak berhenti-berhenti dari kita datang. Aduh. Gak apa-apa, kita dapat rezeki-rezeki hujan. Dari sini guys, kita kelihatan gunung gede ya, dingin banget katanya. Perkiraan cuaca sih jam suhunya 18 derajat, tapi masya Allah dinginnya minta ampun. Malam di spot Afrika. Tuh, sunrise ya. Sunrise di balik gunung gede. Mau salat dulu, salat subuh guys. Jangan lupa sholat ya. Ini camping ground yang di spot Salak nih guys. Kemarin kita Salak sini. Ini kelihatan Gunung Salak kayaknya. Pancinya. Thank you.
ini. Sunrise. Gunung gede. Emang spot favorit kayaknya spot Salak deh, karena view-nya lebih bagus. Kalau mau glamping juga bisa di bawah nih. Toiletnya banyak, di mana-mana ada toilet kayaknya. Sepeda, sepeda gunung. Kayaknya dipisah nih guys, jadi kita nggak bisa ke bawah. Kita naik lagi yuk. Yang ini spot Halimun, luas banget nih tempatnya. Buat camper van juga bisa. Cerah guys. Ada villanya. Villanya. Apa? Kereta. Gocak, bilang dong. Gini kemarin temu di jalan. Penampakan yang camping dari atas nih guys, sudah mulai banyak. Kemarin cuman 2 mobil, terus jam 12 malam datang mobil di sebelah kita, dan sekarang udah banyak. Kita kayaknya cukup semalam aja di sini. Ini area camping juga nih, tapi nggak ada yang kesini ya. Nah,
Buset lu. Iya, enggak kuat. Kalau itu gitu. Kan duduk.